Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kembali di pagi hari ini sama-sama kita mengawali hari kita dengan kemuliaan, dengan kebaikan, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan, dan semoga kita diberikan kemuliaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pernah suatu hari Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya dengan tiga pertanyaan. Yang pertama, ma khairul ayyam, wa ma khairus syuhur, wa ma khairul a'mal. Hari yang terbaik itu apa, dan bulan yang terbaik itu apa, serta amal yang terbaik itu pun apa? Itu pertanyaannya. Maka dijawab oleh Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, khairul ayyam yaumul jumu'ah, wa khairus syuhur syahrul ramadhan, wa khairul a'mal as-salawatul khams. Beliau mengatakan hari yang terbaik adalah hari Jumat, dan bulan yang terbaik adalah bulan Ramadhan, dan amal yang terbaik itu adalah salat lima waktu. Beliau mengatakan seperti itu. Maka setelah tiga hari berlalu, sampailah berita tersebut kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, bahwa Abdullah bin Abbas ditanya akan suatu pertanyaan, dan jawabannya adalah khairul ayyam yaumul jum'ah, wa khairus syuhur syahrul ramadhan, wa khairul a'mal as-salawatul khams. Ketika Sayyidina Ali mendengar akan berita tersebut, beliau berkomentar, "Lau su'ilal ulama wal hukama wal fugaha minal masyriq ilal maghrib." Seandainya pertanyaan itu dilontarkan kepada para ulama, para ahli hikmah, dan para orang-orang yang faham dengan ilmu fiqih, baik dari barat ataupun timur, lama ajabu bimislima ajaba bihi Ibnu Abbas, niscaya jawabannya seluruh ulama, para ahli hikmah, para fugaha dari timur sampai barat, jawabannya tidak melenceng dari jawaban Abdullah bin Abbas. Sama jawabannya, hari yang terbaik adalah Jumat, kemudian bulan yang terbaik adalah Ramadan, kemudian amal yang terbaik adalah solat lima waktu. Wala illa, kata beliau, melainkan anni agul, jawaban saya beda dari yang lain. Ini versinya Sayyidina Ali. Versi Abdullah bin Abbas ketika ditanya ma khairul ayyam, ma khairus syuhur, ma khairul a'mal. Versi Abdullah bin Abbas ketika ditanya hari yang terbaik apa, bulan yang terbaik apa, dan amal yang terbaik apa, yaitu versinya Abdullah bin Abbas, hari yang terbaik Jumat, bulan yang terbaik Ramadhan, dan amal yang terbaik as-salawatul khams, salat lima waktu. Akan tetapi versinya Sayyidina Ali bin Abi Talib beda. Kata beliau, khairul ayyam, hari yang terbaik, dan bulan yang terbaik, dan amal yang terbaik. Beliau jawab, khairul a'mal, menurut saya, kata beliau, amal yang terbaik itu adalah amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada amal yang terbaik, ma yakbalullahu ta'ala mink, amal yang terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari karenanya beliau yang mengatakan,
hendaklah kalian lebih mementingkan bagaimana caranya agar amal kalian diterima, jangan hanya sekedar mengedepankan sebuah amal. Karena amal yang diterima tidak bisa dikatakan sedikit, dan amal yang ditolak itu sia-sia. Wa innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amal yang diterima itu adalah amal dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu satu. Wa khairus syuhur, bulan yang terbaik. Tadi amal yang terbaik versinya Abdullah bin Abbas adalah salat lima waktu. Menurut versi Sayyidina Ali, amal yang terbaik yang diterima. Yang diterima. Kemudian wa ma khairus syuhur, Abdullah bin Abbas versinya bulan yang terbaik itu adalah Ramadan. Akan tetapi versinya Sayyidina Ali, wa khairus syuhur ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Bulan yang terbaik adalah bulan yang kau habiskan di dalam bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, bulan yang terbaik. Nah, bulan yang terbaik adalah bulan yang kau habiskan bulan itu di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha adalah taubat yang benar itu, taubat yang murni itu adalah taubat yang apabila dosa itu hanya berkaitan antara dia dengan Allah, maka syaratnya hanya tiga. Yang pertama adalah menjauhi atau berhenti dari melakukan dosa. Yang kedua menyesal, dan yang ketiga mempunyai tekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Selesai. Jika tiga syarat ini terkumpul dalam diri seseorang, dari sebuah dosa yang mana dosa itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya adalah taubatan nasuha. Apabila dosanya itu berhubungan antara makhluk, jika pernah menuduh orang lain atau mencaci orang lain atau menggosip orang lain atau memukul orang lain atau mengambil hak orang lain, dia harus melepaskan diri dari jeratan itu semua. Jika mengambil hak orang lain, kembalikan. Pernah menggosipnya, minta halal. Menuduhnya dengan tuduhan yang dahsyat, cabut tuduhannya. Begitu. Ini taubatan nasuha. Itu bulan yang terbaik. Dan yang terakhir, wa khairul ayyam, hari yang terbaik versinya Abdullah bin Abbas hari Jumat. Memang benar, tapi versi Sayyidina Ali beda lagi. Menurut beliau, hari yang terbaik adalah ma takhruju fihi minad dunya ilallahi ta'ala mu'minan billah. Hari yang terbaik adalah hari yang ketika engkau keluar dari dunia ini dan engkau masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hari yang terbaik. Ketika kita wafat, iman masih ada. Ketika kita meninggal dunia, iman tidak melayang. Berapa banyak orang yang meninggal dunia, masya Allah, imannya melayang. Tapi orang ini, wa khairul ayyam ma takhruju fihi minad dunya ilallahi ta'ala mu'minan billah. Engkau keluar dari dunia ini, engkau keluar dari dunia ini, meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya ada doa, waj'al khaira ayyamina wa as'adaha yauma liqa'ik hatta nalqaka wa anta radin 'anna. Waj'al khaira ayyamina, ya Allah, jadikanlah hari terbaik kami adalah ketika kami mendapatkan keberuntungan ketika berjumpa dengan engkau, yaitu wafat dalam keadaan husnal khatimah. Waj'al khaira ayyamina waj'al khaira ayyamina Allahumma afina wal muslimina min bala'ik wal tufbina fi qada'ik wa auzi'na syukra na'maik wa hab lana ma wahabtahu li awliyaik waj'al khaira ayyamina wa as'adaha yauma liqa'ik. Itu adalah hari yang terbaik menurut Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa radiyallahu ta'ala anhu wa arubah. Hari karenanya jaga kita punya keimanan, jangan sampai iman melayang sebelum kita wafat. Jangan sampai iman kita melayang sebelum kita meninggal dunia. Oh, banyak faktor yang
menjadikan seseorang tersebut sebelum meninggal dunia imannya melayang. Di antaranya adalah meremehkan sunnah. Meremehkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakibatkan daripada imannya tersebut melayang. Wah, kita pembicaraan sampai dalam masalah sunanil Jum'ah, yaitu sunnah-sunnah di hari Jumat. Tentunya kita niat untuk mengamalkan. Jangan sampai kita hanya sekedar mendengarkan tapi kita tidak mengamalkan. Seorang istri juga harus mengingatkan kepada suaminya apa itu sunnah-sunnah Jumat. Wahiyya kathiratun. Tentunya sunnah Jumat ini banyak. Yang pertama al-ghusl, yaitu mandi. Mandi sunnah Jumat. Dan waktunya ini, waktu masuknya tidak sembarang mandinya. Umpama mandinya jam 12 malam, apakah boleh jam 12 malam? Tidak boleh. Mandinya mandinya untuk hari Jumat, sunanul Jum'ah, yadkhulu bitulu'il fajri wa yakhruju bil ya'si min huduril Jum'ah. Masuk waktunya dengan terbit fajar. Terbit fajar, azan masuk, azan subuh, sudah masuk waktunya, boleh mandi. Sebelum itu jangan. Sebelum itu jangan. Dan keluar waktunya ketika seseorang sudah al-ya'si min huduril Jum'ah, yaitu orang tersebut sudah punya tekad tidak mau hadir Jumat. Dan yang afdalnya adalah menunda waktu mandinya tersebut ilar rawah, sebelum dia berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu yang paling afdal. Dan mandi ini disunnahkan, yaitu bagi orang yang ingin melakukannya. Itu sunnah mandi ini bagi orang yang ingin mengerjakannya. Dan apabila ada yang terlewatkan ini mandi, maka sunnah untuk diqadha. Sunnah untuk diqadha. Kemudian yang kedua, apa keistimewaannya mandi di hari Jumat? Naam, Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda di dalam sebuah hadis bahwasanya man ightasala yaumal Jum'ah, siapa orang yang mandi di hari Jumat, kufirat anhu dzunubuhu wa khataya, dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan. Dosanya diampuni, kemudian kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian lagi yang disunnahkan di hari Jumat, at-tazayyun bi ahsani thiyab. Memakai pakaian yang paling indah. Dan yang paling bagus adalah pakaian berwarna putih. Kalau bisa hari itu pakai gamis. Kemudian memakai imamah, sorban, bolang, kalau bisa. Kemudian memakai rida, selendang. Dan yang sangat dianjurkan untuk memakai pakaian yang indah adalah al-khatib, sangat lebih ditekankan. Sunnah untuk semua pada awalnya, gamis, imamah, rida. Tapi lebih lagi ditekankan kepada siapa? Kepada khatib. Kenapa? Karena khatib jadi sorotan orang. Dia berdiri khutbah. Karena khatib jadi sorotan orang. Apa keistimewaannya? Naam. Keistimewaannya adalah yaitu diantaranya bahwasanya menjadi penebus dari dosa-dosanya dari Jumat sampai ke Jumat yang akan datang. Bahkan disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jumu'ah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabarani. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat. Maksud bersalawat apa? Salawat dari Allah, curahan rahmat.
Salawat dari malaikat memintakan ampun kepada siapa? Kepada orang yang memakai sorban di hari kiam, dapat di hari Jumat, ini pakai bolang. Dapat rahmat dari Allah, dan malaikat memintakan ampun kepada orang yang memakai sorban di hari Jumat. Masya Allah, itu di antara keistimewaannya. Kemudian at-tanadzuf, yaitu bersih-bersih, mencukur halqi'anah, yaitu rambut yang tumbuh di ari-ari, kemudian di qassi syarib, kemudian memotong kumis, begitu juga taklimi dhufrin, memotong kuku dan menghilangkan aroma-aroma yang tidak sedap. Begitu juga memakai siwak dan yang lainnya. Bersih-bersih, jangan hari Jumat kotor. Masya Allah. Hadza Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam suatu riwayat bahwasanya disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar bahwasanya Nabi kita Muhammad yugallimu adfarahu wa yagussu syaribahu yaumal jum'ah qabla al-khuruji ila shalah. Nabi Muhammad sebelum sholat, sebelum keluar untuk melaksanakan sholat, beliau motong kuku dulu. Nah, motong kuku yang paling mudah diingat caranya, dari kelingking kanan sampai telunjuk kanan, kemudian kelingking kiri sampai jempol kiri, kemudian diakhiri dengan jempol kanan. Itu paling mudah diingat. Dari kelingking kanan sampai telunjuk kanan, kemudian kelingking kiri sampai jempol kiri, diakhiri dengan jempol kanan. Dan hari yang baik motong kuku adalah hari Senin, kemudian lagi hari Kamis, kemudian lagi sama hari Jumat. Itu yang dianjurkan ketika kita memotong kuku. Disebutkan oleh para ulama, kalau hari Senin memotong kuku kemuliaannya, mendapatkan keistimewaan dan ilmu agama. Dapat keistimewaan orang ini dan mudah menyerap ilmu agama. Yang apabila motong kuku hari Selasa, itu bisa mengakibatkan kebinasaan. Nah, motong kuku hari Rabu, itu mengakibatkan perangai yang buruk. Perangainya jadi buruk. Motong kuku hari Kamis, itu bisa mendatangkan kekayaan. Motong kuku hari Jumat, bisa mewarisi ilmu dan kesabaran. Nah, kemarin hari Sabtu hari ini menjadikan nafsu makan meningkat. Nah, hari Sabtu dan hari Ahad, apabila motong kuku hari Ahad, itu bisa menghilangkan keberkahan. Jadi yang baik cuma Senin, Kamis sama Jumat. Sabtu bagus guru aja, gancang makan jadinya, agak ada bagus. Man akala kathiran nama kathiran, siapa yang banyak makan dia banyak tidur. Wa man nama kathiran jaa yaumal qiyamati faqira, siapa yang banyak makan banyak tidur, siapa banyak tidur besok dia bakal fakir di hari kiamat, tidak bisa beribadah. Jadi yang baik itu Senin, apa tadi Senin, yaitu adalah mendapatkan keistimewaan dan ilmu pengetahuan agama. Kamis mendapatkan mendatangkan kekayaan. Masya Allah, insya Allah diberikan kekayaan. Tapi kada sugih jua mun kada begawi. Ya, kada begawi motong koko aja begawi kada. Ya apa handak sugih begawi. Begawi itu kada harus dapat, yang penting ada gawian dulu. Begawi bini juga harus. Jangan lawan laki, bini itu nah, jangan lawan laki. Nang nyamannya aja, nang sakitnya kada mau berkorban. Nang nyamannya, lawan laki. Jangan kada mau kayak itu bebinian nih. Itu kada jadi bebinian ngarannya nih, tak. Itu siluman ngarannya. Lawan laki itu sakit nyaman, dampingi laki. Sakit kah, nyaman kah, selalu setia lawan laki. Sudah sakit laki, ya Allah. Sorong tuh pernya bak emas,
ama sorong tuh bakas tukaran laki juga. Ada nih contoh aja bibinya nih contoh. Mana ada laki lu nungkarkan ulun juga aja. Ini kebanyakannya mun pian sorong nang menungkar artinya pian tuh mandiri. Nah, untung pian. Ini contoh berdua laki bini membina rumah tangga mulai nol. Ada nang mulai nang 500 kada mulai nol. Mulai nol pokoknya mulai nang saraba salambar pang bisi baju salambar, tapi salambar. Plus tilam salambar, kalambu salambar, piring salambar, sendok salambar. Pokoknya saraba salambar sampai nang jadi nang kayak ini nah. Sampai nang jadi bisi sinar ban nih. Ya kalau mulai nang salambar kalau nah mulai nang salambar sampai nang jadi nang kayak ini. Jangan dikira nang langsung jadi nang kayak ini tuhuk jua dulu merantau madam kemana-mana. Jujur kada tuhuk banar bilang tumbang tumbalit anak tinggal menikmati aja lagi. Kuitan nang mana basiakan kuitan nang berjuang han kananakan ini menarusakan aja kada kawa apalagi merintis dari awal. Hebat kalau orang tua kita nih mun amun anak kita nih nang kaya pian orang tua kada kawa cuma lihati noh merintisakan anak tinggal duduk manis aja lagi mengetek aja lagi menerima duit aja lagi sudah. Itu pun koler juga begawi. Umma ya Allah, makan aja koler apalagi begawi. Makan aja koler apalagi begawi. Nah, mulai nang pemulaan pang nah, naik tunggal ikitan ditabung nang begawi parnya nang saban Sabtu kah dapat gajian nang saban bulan kah sedikit tabung ada tabungan sampai nang naik wayah ini tang laki dapat masalah nang aran roda kehidupan bini parnya baamas-amas saurang parnya dapat amas tukaran laki jua parnya neh lalu laki dapat masalah kada hakun menjual amas terlalu nih itu ngarannya bini siluman. Jadi-jadian ya, toh mbak jadi-jadian, amunnya nyaman laki, jadi amunnya sakit laki, jadinya engkai tupang, dah kon menjual amas, jangan sakit nyamannya jalan nih beda dua, itu tukaran ulun jua aja, walaupun tukaran pian jua, ayuha unjuk halawan laki, nah laki ambil halaki, kena gantiakan lah. Ini 10 gram ganti akan 100 gram kainanya. Ayo aja laki jangan nang 100 gram kan toko amasnya aku tukarakan. Oh, lakinya juga raja gombal juga. Padahal lah di karamputinya juga. Nah, itu. Kayak itu jadi bini tuh ini kada jadi bini bilang nang jadi laki juga kayak itu juga harusnya. Nah, orang kita ke situ tadi tuh. Jauhnya tak ke Sinarban Mbah. Oh, ngotong buku hari Kamis sugih. Ih, bismillahirrahmanirrahim. Ngotong buku hari Kamis. Anu pengjar munnya. Kukunya parak pacul. Hari Selasa. Ulun kadewani ja hari Selasa karena hari Selasa tadi itu bisa binasa. Jadi ulun tunda ai ka hari Kamis lah. Mun iwil-iwil sudah pacul ranain apa kisahnya? Disunahkan pulang tuntung motong kuku itu dibasuh kuku dibasuh langsung nah jangan langsung dibawa makan atau begaru jadi penyakit. Nah itu disebutkan oleh para ulama kayak itu tah ada aja tuh sudah disebutkan nang ulun tulis keistimewaan hari Jumat tuh nah di situ ada sudah ulun rangkum makan di situ tinggal dibacai aja lagi. Kemudian sunnah yang berikutnya at-tayyub. Nah jadi ini sesengot dihandapi apa-apa nang panjang dihandapi han untung kita gigi ini kada panjang atau jari jini nah untung kukunya aja panjang jaka jari jinya panjang wabut mah motong jari ji pulang ada lagi kantipan kuku kantipan jari ji jadinya. Yang keempat Pak Ade mana nih ada apa tuh mencatat kamu rumus kah atau tayyub. Lalu wey merumus nah ini rumus hantam makan lima nih bom langsung ke sini jar. Nah itu merumus sebenarnya kenapa jurang merumus dilanggar supaya barokah ya oh. Ngokbana jangan hendak menogel-nogel ada berkahnya togelnya itu
Baik empat begawi udah bayamin barokah. Ya bayamin lo. Nah, tapi habis dah karyawan kada terima lagi gitu nah. Atta Thayyib sudah kayak buka cabang sudah. Atta Thayyib kemudian memakai wewangian. Nah, dianjurkan memakai ulang apa wewangian? Jika jaliai memakai wewangian bagi lelakian. Ah. Nang bagus tuh lelakian warnanya biasa, warna minyak harumnya tapi aromanya semerbak. Wah, itu. Nang paling afdal jar misik nang dicampur dengan air mawar. Harum tuh bang hari Jumat tuh hari raya lo. Mahadap Allah maka biasa aja lah, mahadap manusia maka bilang nang berminyak harum benar setengah botol habis. Mahadap Allah Taala bilang seadanya aja. Acara perannya acara napakah perannya lawan manusia. Wah, lalu aja dipaksa-paksakan mau ni menyewa baju. Baju ni mau wani menyewa. Orang berataan bejas ya. Aduh kok ada bisi jas. Ada aja hujan kada mungkin dipakai jas hujan. Menyewa aja gejeliai demi terlihat di sana maco ketika masuk situ. Kayak orang jua pakai jas itu udah si kupu-kupu pulang sana. Kayak orang tuh nang kayak nang bos pang modelnya padahal sewaan. Sepatu pulang menyewa. Napa sepatu seorang kayak mentung buaya bengangan kayak ini nah bawahnya. Menyewa pulang. Wah ininya meneja. Mobil menyewa. Berataan sewaan. Supir menyewa juga. Keluar. Saya sudah. Lawan makhluk diusahakan melawan Allah Ta'ala beberang aja. Umay terlalunya kita ngine. Padahal rezeki Allah bari'i. Disyukuri. No, pakai minyak harum. Apa doanya berminyak harum? Karena kada ingat kada tahu kah? Mun kada ingat tu pernah tahu. Mun kada tahu dasar bujuk kada tahu. Ya Allah ini pina benakal bedudi weh ini. Ada sudah ulun jelas-jelaskan di masjid di majelis-majelis nang kada hadir mendengarkan streaming. Ada nah doanya nah makan minyak harum nah. Tahu lah doanya hendak doanya lah. Nah, lakatan 3 liter dulu bawa ke rumah. Entah lo itik serak. Itu lah, dua minyak harum ada. Ulun selawat aja pang guru aja. Bagus selawat nah. Artinya kadada nang lebih harum minyak harum nang kayak apa aja kada kawa mengalahkan wanginya Nabi Muhammad. Nah, itu Allah. Kayak apa aja harumnya minyak harum kada kawa mengalahkan wanginya Nabi Muhammad. Bagus jadi selawat nah. Tapi tambahi pulang. Apa tambahannya? Allahumma kama an'amta fazid la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah sebagaimana kau anugerahkan kepada ulun, tambahkan ini anugerah dan tidak ada kehidupan yang sebenarnya melainkan kehidupan akhirah. Oh, ya karun. Halakian lah bebinian, jangan terlalu minyak harum bebinian eh. Cukup hanya sekedar menghilangkan aroma nang kada bagus. Jangan nang uma ya am tebalik kue ini. Tulak kesaruan tuh hari Ahad. Nang laki biasa bana ketombe guguran di baju. Bini maka am uma ya Allah. Tulis kaning kayak jumbatan berito. Liuhar. Ih, mbah itu bulu mata pulang lantik. Oh, di anunya, di apa tuh? Nang kakapitan tuh. Nang apa tuh? Supaya lantik bulu, iya pelantik bulu mata tuh bang. Mbah itu pulang noh, matanya pakai apa tuh? Nang habang hijau kuning tuh. Lensa. Oh, laki makam kaca sepion kendagaan pacah. Ya Allah bini ini bilang nang liwat bujur. Kaca sepion nak itu pacah helm aja plaster-plaster sini nak. Bini makam di belakang rumah nang kaya buah bule. Ini lain bule ini alien nenek. Kada paham lawan laki kasihan hendak sorong aja nang nyaman. Orang tu nang aran berumah tangga tu sakit nyaman tanggung bersama sudah.
jangan nang nyamannya aja. Noh, bemake up. Maka bulu matanya saruan nang di bulu mata jalan sama tanya saruan nang titik pertama biru, titik kedua kuning. Macam-macam lensanya tuh laki maka ami Allah. Hai abang matanya. Kenapa anunya kada kawat lagi anu nih nang kacanya nang ini. Takana binatang masuk habang. Nang laki mulai titik pertama sampai titik kelima habang aja matanya. Uma kasihan han jadi laki bebarang aja. 1001 menemui laki kayak itu guru wajar. Ay, ada aja laki nang kayak itu. Nang ada-ada nih pang kira-kira toh kira-kira jua pang. Ih Uma minyak harum mah bini bilang nang Uma mak ya Allah laki maka am ya Allah bau kenaput kendaraan baju ya Allah orang tuh ya apa leh jangan terlalu anu bibinya nih nang harum mun handak baharum-harum dihiga laki mun handak bewangi-wangi pas lagi lawan laki amun turun tuh sakadar-kadarnya aja. Nah ini terbalik mun turun jadi nang kayak dengkek mana tuh pang kayak artis tuh pang mun sudah dihiga laki Uma ya Allah salon pasna dua di sini sini sebuting pulang sini sebuting pupur dingin tabal amunnya menguap kelimpanan laki ya Allah hai jelaki nenek waktu belum kawin maka am semalam itu pang mun bapacaran itu semuanya palsu nang bibinian menampakkan keindahan nang lalakian menampakkan ketampanan dan kebaikan aja kaina mun sudah kawin tahu to tabuka seberataan taungkai seberataan kini sifat aslinya hen tia tahu kalau nyasal guru aja kada ada istilah menyasal lagi sudah kada kawa tebulik duit pang kada kawa kalau pang bulik separo kada kawa kenapa tahu benang ini. Ih, apalagi bulik modal separuh aja kada kawa dibelikan apalagi bulik beratan kada jalani ya sudah saurang kada menikah dengan bidadari ikam bibinian ai kada kawin lawan malaikat artinya bisi kekurangan sudah hai apanya bibinian laki ulun malakal maut ja. Aduh maut jua nah kaitu kalau biamin kada wae sudah jalani ya. Indah setahun beranakan apa kisahnya ini kan mintu tuh minyak harum harum orang Islam tuh kayak itu wangi binian jangan dan hendak minyak harum cukup nang sekadarnya aja namunnya nang sampai nang harum orang sampai tak kayak ini melihat nah karena dosa zina ambe binian sian pian laki pian kesian yang kesian membebinian anak tuh abah kasihan mama kasihan jam berapa dah nah ini sudah ini basung-basung pulang nah ada yang ditanyakan gak hah omong kodoknya hah wa yusannu qada'uhu inda ibn hajar kasairil aghsalil masnunah sunnah dikodok mandinya tadi itu menurut al-imam ibn hajar seperti mandi-mandi yang disunnahkan lainnya maksud mengkodok itu nah kayak nimbah tentang jumat kah nimbah pabila kah sorenya kah mengkodok itu kadang mesti jumat depan alawasan seminggu mahadang itu nggih jadi setelahnya itu kah itu nah nggih ayo sebelum azan subuh ada tahulun itu sebelum azan asal sudah masuk kayak apa sebelum ajar sedangkan masuk waktunya tuh dengan masuk
masuk waktu fajar, waktu subuh. Pian haratan mandi, haratan orang nang salatu wassalamu alaik. Kada acik ngarannya. Kada pas. Kada kawa. Ulunnya jam 7 mandi aja sarajur begawi. Nah, bagus gitu. Sarajur begawi mandi. Mandi sarajur begawi nah. Mandi mandi begawi kada ada bang maksudnya sarajur begawi turun begawi jam 7 perannya mandi mandi setengah 7 bagus saja ajanakan dulu kayak apa aja urun nang ajan pang dilanggar sini sarajur mandi Allahu akbar itulah tuntung besubuh hai mandi kayak pulun terbiasa sebenarnya orang tuh biasa sebelum subuh tuh biasa mandi kena pulang mandi pengalihnya tapi nang afdolnya pas handak tulak tuh mandi bagus gitu. Nak tulak Jumatan, mulah nak tulak sembahyang asar. Nak tulak. Hendak tulak be Jumatnya tai. Nah, ada kah lagi? Hah? Wa tabkir. Kemudian di antara sunnah Jumat tabkir yaitu besungsung. Pertemuan yang semalam kita mengisahkan masalah apa? Khatib lah, masalah khatib juga masalah khatib. Jurai. Ya. Ya, masalah khatib juga rukun-rukun khutbah. Ya. Tabkir besungsung. Waktunya mulai terbit fajar sampai keluar imam untuk menuju Jumat. Hah? Kecuali imam, imam kada disunahkan untuk besungsung-sungsung. Imam disunahkan datangnya paling lambat. Pahala hari Jumat itu bagaimana? Imam al-Bukhari meriwayatkan apabila hari Jumat di setiap pintu masjid ada malaikat mencatat orang yang datang tergantung siapa yang paling pertama sampai imam duduk menimam duduk tutupnya lagi catatan makanya imam berdudu-dudu aja datang dan orang yang paling pertama di waktu pertama sama seperti mengorbankan seekor unta waktu pertama, waktu kedua sapi, waktu ketiga kibas, waktu keempat ayam, waktu kelima entalo ayam, waktu keenam dada lagi ya menito, apalagi imam sudah datang dah, dada lagi entalo kuto ada juga, entalo tungau ada juga. Ini datang ya Allah, mentang-mentang rumah parak musigit. Oh, sudah orang takbir nyar. Sungsung ni pang datang. Nah, unta kah? Sapi kah? Kibas kah? Ayam kah? Entalo ayam kah? Imam beda, imam berdudi-dudi aja. Entah tah. Habis kalau sudah lah. Kadang yang ditakutkan. Wal istighal fi tariqihi bi qiraatin aw dzikrin. Antara yang disunahkan lagi menyibukkan diri dengan bacaan zikir ketika keluar menuju ke masjid. Nah, macam-macam doanya. Baca surah Al-Kahfi hari dan siang dan malamnya, baca surah Al-Kahfi. Dalam satu riwayat dia mendapatkan cahaya sampai Jumat yang akan datang. Dan orang-orang dahulu membaca surah Al-Kahfinya 3 kali. Malam Jumat, pagi Jumat, dan ketika menunggu sholat Jumat. Baca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Ad-Dukhan dan Yasin. Maka dia di pagi hari segala dosanya diampuni oleh Allah. Di antaranya lagi siapa orang yang membaca di malam Jumat surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran
maka baginya mendapatkan cahaya ma baina ghariban wa ajiban. Gharib itu arasy, ajib itu asfalul aradin, dari arasy sampai bumi yang paling bawah cahayanya. Al-Baqarah sama Ali Imran. Naam. La ilaha illallah. Kemudian lagi, siapa yang membaca di hari Jumat? Naam. Surah Ad-Dukhan, man qara'aha min ad-dukhan fi lailati jum'atin. Siapa yang baca surah Ad-Dukhan malam Jumat atau hari Jumat, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan satu buah rumah di dalam surga. Siapa yang membaca setelah solat Jumat Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali. Wiritan 7 kali. Hufidha ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, diberikan pemeliharaan dari itu Jumat sampai Jumat yang akan datang. Dalam satu riwayat, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan diberikan pahala sejumlah bilangan orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ini bacaan-bacaan di hari Jumat. Siapa orang yang membaca di pagi hari Jumat sebelum salat al-ghadah, sebelum salat subuh, astaghfirullahaladzi la ilaha illa walhayyul qayyum atubu ilaih, sebanyak 3 kali, maka Allah ampuni dosanya meskipun jumlah dosanya sejumlah bilangan buih yang ada di lautan. Siapa yang membaca setelah salat Jumat subhanallahil azim wa bihamdih 100 kali. Tuntung pada Jumat subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, setelah salat Jumat 100 kali, Allah ampuni 100.000 dosa. Dan bagi orang tuanya 24.000 dosa. Apa tadi? Subhanallahil azim wa bihamdih. Hadza hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian lagi, naam. Di antaranya salawat, nanti beda lagi salawat. Ayo, kalau setengah 7 sudah, kena limpat pulang.